guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Om Iski. Kesempatan kali ini saya akan memasak balado telur puyuh. Oke, ini bahannya udah tersedia guys. Ada irisan daun bawang 1 batang, setengah biji tomat diiris kecil-kecil, ada 10 buah cabai merah, 2 buah bawang putih, 2 buah bawang merah, 2 buah kemiri, 1/4 batang kunir, 1/4 batang jahe, dan garam, lada bubuk, penyedap rasa, garam, dan gula. Oke, sudah guys, cukup bumbu yang udah dihaluskan. Oke, sudah. Yang pertama kita panaskan minyak, tunggu sampai minyak panas. Oke guys, langkah pertama kita goreng dulu telurnya. Kita goreng agak kecoklatan deh. Oke, sudah matang guys, kita angkat dulu telurnya. Sekarang langkah kedua, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya guys, tambahkan tomat, kita juga tuh sambil tomat matang. Kita tambahkan air. Ada secukupnya, gula, kita tutup dulu sebentar, tunggu mendidih. Mendidih, kita buka, kita aduk lagi. Kita tambahkan irisan daun bawang,
dan tambahkan telurnya. Kita sambil aduk-aduk guys, biar bumbu tercampur. Kita tutup sebentar. Kita buka guys. Yang terakhir kita tambahkan penyedap rasa secukupnya. Oke guys, telur baladonya sudah matang, kita angkat. Oke, kita angkat dulu guys, kita taruh di piring.